Sebuah aksi pencurian sapi dengan cara memotong di tempat terjadi di Desa Waihui, Lampung Selatan, Lampung. Dalam semalam, dua ekor sapi hilang. Komplotan penjahat hanya menyisakan bagian dalam perut yang tidak laku dijual. Sebuah aksi pencurian sapi dengan cara potong di tempat terjadi di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Samingun, pemilik ternak sapi, kaget karena dua ekor sapi miliknya hilang saat akan memberi makan ternaknya tersebut. Setelah dicari, di kebun singkong tak jauh dari rumahnya, ditemukan usus binatang dan darah yang diduga kuat adalah sapi miliknya. Kedua sapinya dicuri dengan cara potong di tempat. Aksi seperti ini dilakukan komplotan pencuri agar lebih mudah membawa hasil curiannya untuk dijual ke penadah. Tapi saya jam 2:30 itu bangun, mau pasar. Cuman ya nggak ngeliat-ngeliat ngerendang juga, non biasanya itu ada suara. Karena itu, tadi saya ngehnya nggak suara itu tadi ya karena ini udah hilang. Perasaan saya tadi malam memang nggak dengar suara. Kejadian ini bukan hal baru yang dirasakan warga. Pencurian hewan ternak belakangan ini marak terjadi. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.